Halo Pak. Iya Pak. Baik, baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Besok THR cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Asiman. Di channel saya Asiman Channel. Channelnya para pemula yang lagi belajar membuat bonsai. Oke, salam satu hobi, salam sejahtera selalu buat kawan semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Di sore hari ini saya mau update pertumbuhan bahan bonsai yang hasil dongkelan, yaitu bahan bonsai pokak ya, dan bahan bonsai cherry atau orang sini menyebutnya kersem ya, kawan ya. Oke, ikutin terus ya. Oke kawan, nah ini dia ya pertumbuhan bahan bonsai pokak, subur banget kawan, pertumbuhannya sangat subur ya. Ini mungkin ranting yang ini saya buang karena tidak sesuai yang saya inginkan kawan. Ini juga mungkin dibuang. Jadi saya mau pakai yang ini, dan ini, kawan ya. Ini buang. Ya, subur banget kawan. Alhamdulillah. Nah, ikutin terus ya video channel saya. Ikutin terus perkembangannya, nanti hasilnya seperti apa ini bonsai pokak ini ya kawannya. Kalau bisa jadi bagus, ini pasti keren banget. Nah ini ada yang cherry ya. Nah ini baru terubus kawan ya. Soalnya sama pokak itu duluan pokak ya, selang berapa minggu kayaknya. Terubus nih kawan ya. Oh ya, terubus semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah kawan ya. Saya juga tadinya khawatir karena banyak si teman-teman itu dan orang-orang yang bilang itu pohon cherry itu susah tanam ya kawan. Oh ya, terubus semua kawan. Alhamdulillah subur semua. Ada yang hilang. Nah untuk bahan-bahan saya ya, apa namanya ini tuh pecah beling, saya tidak tahu ini, tapi masih hijau ini ya kawan. Oh ya, tapi nggak tahu ini hidup enggaknya, saya tidak tahu ya, karena belum ada tanda-tanda ranting baru. Nah kalau ini awar-awar kawan. Oh ya, tapi belum ada titik tumbuh. Semoga tumbuh ya kawan ya. Ini motifnya bagus.
tapi nggak tahu yang tumbuh nggak. Kawan, terima kasih yang sudah mengikuti, menyimak video sehari ini. Semoga video ini bisa menginspirasi ya kawan ya. Salam satu hobi, salam Puan Cina Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.